Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil al-anbiya wal-mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna attiba'ah Wa arina al-baqila baqila wa rizukna ajtinaba'ah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adhaban nar Alhamdulillah. Yang mulia ahli jawat terkuasa masjid Salafi dan ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah. Pertama kali saya minta izin kaput sebab ada keuzuran sikit dah. Semalam jadi semua hidung sikit. Jadi penuat. Patut minta izin katuk lah. Takut-takut jaket pada ustaz kita. InsyaAllah dah. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ni kita mari gubah tetapi hadiah Palestin. Sebenarnya saya yakin kata pak kita dah ikut belakang dah. Ambil semenjak pada hari 7 bulan 10 sehingga hari ni nah 30 bulan 12 dekat-dekat dengan 80 hari. Nak cukup 100 hari lah. Atas tajuk yang pihak perkenaan Erdak tadi, so kita gupah tetehan masalah orang panggil ibrah yang kita dapat dari apa yang jadi di Qadiyah Palestin tadi. Saya rasa masalah budlian dalam hal tetehan kita nak dapat daripada Qadiyah Palestin banyak sangat. Saya rasa cukup dengan doktor rupas tak lagi, tapi masa yang saya ada ni saya nak bawa sikit tentang hak ada ek yang berlaku di Gaza dan ikhwan kita di sana, juga keancaman yang dibuat oleh kerajaan Israel. Lepas tu keadaan yang akan jadi kita kena tahu juga. Masa yang bagi saat ni berapa minit tak? Berapa? Orang mula-mula 50 minit. Masya-Allah. 50 sore? Ha, okey. 25 sore. Ha, okey. Alhamdulillah. Kalaulah kita tengok keadaan ahli Gaza yang kena tinok semenjak tahun 19 berapa? 40 lebih lagi. Mari sehingga tepat 7 bulan 10 lebih kurang 90 tahun nah, tindak ke yang diberlaku oleh kerajaan, boleh panggil ke tak kerajaan lah, tapi ala kulih hal mengikut nyeletak kata kerajaan, kita panggil kerajaan Israel buat kepada ahli Gaza. Lepas tu berbagai-bagai tuduhan yang kita dengar melalui telinga kita, melalui sosial tentang masalah orang panggil ikhwan kita jemaah apa ni Hamas, sehingga berlakunya tepat 7 bulan 10 yang dinamakan Tufanil Aqsa, kejut dunia sekaligus tu. Lepas tu, dalam keadaan yang berlaku mari dah, dia bagi rak. Kita nak buat kesimpulan sikit dah. Buat kesimpulan. Ambil mula daripada tempat 7, tetap. Apa dah nak? Ketak bil-fasam yang lepas. Soruh gi 5,000 teh. Sebenarnya tak sapa ni. Tak sapa. Sehingga buat, orang panggil betis sementara untuk tukarnya. Chaloisuk sama ada oleh pihak Israel ataupun oleh pihak Gaza. Itu orang panggil pusingan rak pertama. Belawannya antara Kata'ibil Qassam dengan tentera Israel, orang panggil pertemuan kali pertama. Apa yang dijaga oleh orang panggil Netanyahu dalam peperangan kali pertama, saya bagi 1, 2, 3 lah.
Orang panggil jaka air yang kerajaan air Israel duk jaka kata dia boleh menghancurkan kata Ibul Qasam dalam masa 3 hari. Lepas pada yang Adlai kata dia nak lepas tentera dia 300 ribu orang masuk dalam Gaza tu. Nah, tak jaya. Tak jaya. Setelah mana berlaku mari lebih kurang 40 hari. Bertinya sekali pertama untuk nak tukar calon isu. Tapi apa yang menggemparkan dunia pula tu ialah hitkan berlakunya tukarnya calon isu tadi, tua perakan tadi, gambaran yang disuluh oleh kejadian yang jadi antara pihak Israel yang mana ia lepas dia panggil rakyat-rakyat Gaza yang ia tawar tadi dengan pihak Qasam yang mana ia lepas tawar-tawar rakyat oleh pihak Israel. Gambaran itu adalah gambaran yang merusakkan dia panggil kerajaan Israel itu. Situ hok menyebabkan orang panggil alat terkejut tu. Hok mula-mula sekali mengepakkan alat. Sampai ke dunia bangun semula tu. Nampak hakikat sebenar Israel tu setelah mana berlakunya tukar. Tukar tawar yang ditawar oleh pihak Qasam dengan pihak Israel. Saya tak nak kupas masalah perang berlaku macam mana. Nak ambil poin besar-besar kita nampak. Antara tukarnya pihak sebelum pada ni, orang panggil berita-berita yang dikeluar oleh pihak Israel ialah gambaran kejam yang dia suluh kepada masyarakat kata tentera Qasam ataupun kata Ibul Qasam ni adalah tentera yang jahat. Ada perkecek hok minta jahu yang kecek kata fok kamu tak tengok no bagaimana keadaan tentera Qasam dia buat tindakan kepada budak kepada retina dan anak-anak kanak-kanak setelah mana dia tawar. Tapi setelah mana berlakunya tukar kali pertama sebab itulah mula-mula gitu tu dunia sokong lek Israel sebab orang hok mulanya mula lepas ceruknya sebelah Qasam. Siapa ke dunia Islam sendiri pun masyarakat Islam sendiri pun tuduh kepada orang panggil kata Ibul Qasam kata buat satu perkara yang tidak ada peri kemanusiaan berdil lepas suruh 5,000 tim masuk dalam negeri Israel tadi. Tak heran kata nak kena rakyat, tak kena rakyat. Gambaran benda tu dekat gambaran belah tu. Nah kita ikut beritanya sehingga setengah-setengah ikhwah kita sendiri pun suluh tak molek. Suluh tak molek. Kata perbuatan tu adalah perbuatan yang sangat kejam sangat. Nah tapi lepas tu capur dengan berita yang dibuat oleh Israel. Lepas tu buat kita tak nak tapis mana ni. Kata bedil rakyat Israel mati 200-300 orang apa semua terlebang apa semua. Tapi akhir-akhir kita buka habis. Kata semua yang kita duduk safe kau mari lepas dah ni. Dapat kena lihat tentera Israel buat ni. Seperti mana kata pergi sodok. Pergi wakil nak kapung-kapung satu kapung di Israel. Lepas tu ada bekas-bekas jalan, tayar, kereta, semua tu. Tapi dapat ni semua tu adalah buat tu. Orang panggil sang pap, buat cap. Mari nak tuduh kepada tentera Qasam. Satu. Tapi benda yang berlaku orang tak suka, kali mula-mula sekali orang tak suka, iaitu gambaran yang nampak zahir mari kata mereka yang ditawannya oleh pihak tentera Qasam dengan lek pihak Israel gambaran lain tunjuk mari. Berita semua bakat mari, mari tuluh mari fokus hati tahan masalah kan lek plian celoi sik. Gambaran tu baik ni dapat tinya gambaran setelah mana ahli Gaza dilepas tu tumbek dengan keadaan setengah-setengah orang cedera atik. Celoi sik lek sebelah Israel hok pegagi buat nyanyi buat gapo cedera atik setengah-setengah. Gambaran tu baik. Sedangkan Shalaisik Hak Israel, rakyat Israel yang mana lep hak Qasam igat tadi tu baik banyak dengan serenok. Gambaran serenok.
kita rasa perbiasa je, kita ni dia Islam, kita ni dia Islam, tapi hakikat sebenarnya dunia kocok tu tu. Hekan ni pen hekan ที่ ทำให้ สื่อ ข่าว ทั้งหมด kena tukar habis kita. Tuduh kayak tadi. Siapakah orang panggil nak wikrok semua orang untuk tengok nilai huduh kepada pasal ni, kena klik kaji semula sejarah. Sebenarnya ke tak kata orang panggil Hamas ni adalah orang panggil Irhabi semua ke tak? Ke dia hanya tentera satu gerakan untuk nak difat kepada ahli Gaza satu. Itu orang panggil satu berita yang menyebabkan pendiri ataupun aku amna cerita hukum Israel jatuh. Jatuh kali mula-mula situ. Jatuh. Setelah mana berlakunya gamarai tu tadi, tak ada nak sampai cukup janji ye, orang panggil perdamaian ye, lagi tak berapa hari lepas ada tukar syarai sepak tu, Israel segera semula igat semula masuk esok kata igat, tak sampai masa lagi untuk janji ye tu, Israel buat kerja lalu dah igat pula. Lepas tu berlaku mari sampai hari ni. Berlaku mari pada hari ni, berita tadi lolon ni yang orang panggil pusingan kedua tadi, lepas pada bagi dah tu, mari pusingan kedua iaitu pusingan ni sehingga pada hari ni dari pihak Israel minta nak yuti pula, we call untuk nak berhenti pula, berhenti betul selama sebulan. Kita nak berhenti berdia pula selama sebulan. Sebab apa? Sebab ambil semenjak daripada Netanyahu dia atlai kata dia nak peracur tentera ataupun orang yang kata Ibn Qassam tadi, dalam masa 3 hari lah ni lerak mereka nak 100 hari dah. Dekat nak 100 hari dah nak buat apa tak boleh lagi. Satu yang kedua, gamarat yang mana pihak Israel rakyat kata dia tak ada duduk dituju kepada rakyat Gaza. Tapi dia ni duk berlawan dengan Hamas. Ada orang panggil klip dia tu baik mai kecek Netanyahu kecek sendiri, dia posok dia kecek sendiri, dia kata kita tak ada duduk berlawan dengan rakyat Gaza. Kita lawan dengan tentera Hamas. Tapi perbuatan dia tadi sebalik dengan kecek pair tadi. Sebab itulah, sebab apa? Sebab lek sebelah pesan, setelah mana dia atlai kata dia lawan dengan tentera Israel, gambaran yang tubiknya dia lawan dengan tentera sungguh. Satu, kita dapatinya tentera pesan tadi dia lawan dengan tentera Israel sungguh. Dia tak karu, tak ada lagi karu rakyat. Dia tak lagi kenak tepat. Dia tak ada buat rusak ke pada tepat. Ataupun dia buat nyanyi kepada orang tua, kepada budak Israel, tak ada. Tapi dia lawan hanya dengan tentera Israel sungguh. Ini gambar yang kedua, tubik pari. Sedangkan di Israel, dah. Tai hospital, tes sekolah, gomo, orang panggil is'ah. Kok sikit manusia, cun ke apa, semua duk tolong orang, semua tu. Siapa orang panggil nak kau sendiri pun, dia kutip bedil juga. Ambil semenjak daripada berlakunya tufan Al-Aqsa sehingga hari ini, nakal saja sama ada untuk apa lah, Hok Jazirah sendiri ataupun Al-Quds sendiri pun mati 104 orang dah. Nakal saja. Hok baru-baru ni kemarin mati pulak sorang. Nah, mati pulak sorang. Mereka kata berlaku ni seolah-olah kata tunjuk kejahatan hak Israel betul. Israel betul. Itu dia berlaku. Sebab itulah bila gambar itu berbalah ni, berita apa saja yang Israel usaha nak tukar, nak tuduhai kepada pesan, dia tak ada lah ni. Tak ada. Payah. Tuduhai payah. Nah. Tak ada nak tuduhai gapa. Capur pula. Askar ataupun tentera-tentera yang Israel hantar mari, yang mana orang panggil yutuh pakon dia tadi, alat senjata yang paling hebat sekali ni, sepengah kereta gebar ni masuk mari dalam Gaza,
dan ditembak oleh kata Ibn Qassam Allah ni aku syirat-syiratnya 720 butir dah. Nah, aku yang mana kata gembar tadi orang panggil awuti, orang panggil sungkalang tisut lah. Tang hok Israel pakar ni adalah awut hok sungkalang tisut dah dalam dunia. Dalam dunia ni sungkalang tisut dah. Lepas tu masuk dalam Ghazah lawan dengan ahli pasar, orang tak ada kata gembar. Tapi boleh tembok kereta gebar ataupun YouTube pekan hok Israel yang mana harga dia sutih tadi, kereta gebar tadi sutih harga dia tu 10,000 juta dalam mengmelan yang seharap sutih kereta gebar tadi. Lepas tu hacur maridah tu 720 putih kok masuk mari. Satu. Lepas tu 2 hari kemarin pula boleh boleh jatuh pula drone hok Israel Skyline nombor 2. Ya, Skyline nombor 2 ni ialah orang panggil kapal tubai hok untuk mukhabarat. Kutip cari kawasan hok tertera kosam. Pukul hatam ni. Boleh takak ambil pula, jatuh pula. Ya. Itu dulu mari. Sabit itulah sehingga sekarang ni orang panggil pertemuan antara kosam dengan Israel tak ada kurang apa dah lah. Ambil daripada sejak hari mula-mula hari 7 sehingga hari ni, lek pihak pesam, lek pihak tentera ni tak ada apa panggil, tak ada nampak jalan yang mana nampak kata dia lemah dah. Tak ada. Masih lagi duduk lawan, masih lagi duduk hati. Itu halah keadaan yang berlaku antara pesam dengan Israel. Di sudut rakyat Al-Ghazah. Nah, kalau kecek di sudut rakyat Gaza ni yang memanglah nampak ke Asyam Israel esok, dia tak ada lain dah. Nah, sebelah mana dia telik sebelah Syamal Gaza atau di sebelah naik Gaza, dia hamak rakyat turun mari di sebelah jenuh. Nah, hamak mari dia kata dia nak tek kesam sebab maktab-maktab hok kesam duduk di sebelah Syamal Gaza. Bila dia hatai sudah pak tu, dia tak temu. Masalah yang dia tak temu. Dia ambil peluang pula, hatai alik sebelah. Sebelah janu pula ada. Tak rakyat. Itu kedahsyat. Orang panggil kejahatan Israel. Lalu itulah, bila berlaku balah ni, orang panggil mersungkam dia yang panggil balah ni, orang yang pihak yang rusak kata kot, bukan alik wazah. Alik Israel sendiri. Alik Israel sendiri. Last sekalinya, orang panggil alik sebelah Israel ni, Ia kena menghadapi rakyat dia satu. Lepas tu dalam kerajaan dia pun pecah. Dalam kerajaan Israel ni pecah dua. Pecah. Lepas tu dengan rakyat pula dia tanya aku pun kena teher. Sebab rakyat tu berlarak-larak lah ni. Nah, rakyat tu berlarak. Nah, minta Hamad ni tanya aku suruh tubik daripada jawat terkuasa. Tapi lepihak ni tanya aku sendiri ia tak boleh turun. Sebab ia kena tegak lawan tu. Kalau ia turun, ia kena mahkamah dunia lah dah. Ia kena bernesa ya. Tapi masalah ya Allah ni, senjata dia tak cukup. Lepas tu tawaran dia dengan Amerika, minta oleh Amerika hantar senjata. Amerika setuju nak hantar senjata cuk baru pula. Dengan harga 147.5 juta dolar. Mana kata Israel kena bayar tamuh pula. Nengroi, sisi cek cuk halak, landian seharap. Tukar dengan senjata apa tu? Senjata bedil M70. Bedil saja ya tu. Sebab bedil yang mana tu kalau Israel masuk mari lek Gaza kena rapah, lek Gaza boleh rapah masuk bedil lawan klik. Lolonning lek sudut ekonomi alhamdulillah syukur pada Allah banyak-banyak sudut ekonomi lek Israel jatuh terus. Sebab itulah bila berlaku balah ni jalan ni yang Netanyahu kena buat iaitu kena hunutang tua semula. Dia kena hutang tua semula, sebab itulah dia minta wi tawaran kepada pihak Qassam. Kata nak berhenti bedil masa sebulan. Nak berhenti bedil untuk dia buat alasan kata untuk nawi selesai masalah rakyat-rakyat yang mati gapo semua.
Lepas tu minta nak tukar, nak tukar orang panggil celesek pula. Celesek pula. Tu ya, tu yang yang apa orang panggil Netanyahu minta. Ya kena buat balas tu pasal dia cari tak temu. Sungguh pun lah belakang-belakang dia temu orang panggil jalan gua. Kalau sekali ni dia kita buat rumah seorang orang panggil ketua pasal Yahya Sinwar. Dia temu di rumah dia yang tembak pak tu temu lubai. Lubai dah lah yang masuk. Lepas tu jalan masuk. Jalan masuk dari lubai lama tu banyak kelok lah luah. Jadi suka dengan sarang laba tu. Dia letak bong habis tu. Dia letak bong tu tembak habis tu. Dia kena katuk. Tapi jalan tu jalan tak ada tentera pasang sarang buk. Suka dengan orang panggil tam tinggal dah. Kok tinggal dah. Tapi orang panggil tentera Israel pun, dia paksa kena kamu situ dulu, kena katuk dulu. Sebab kalau tak katuk, boleh adik lari mari pula. Katuk. Satu. Yang keduanya, masalah dia ada kata lepas air laut, nak semua air laut masuk dari lubang tu, dia tak ada kesan-kesan gapo atas perbuatan dia. Dia semua sungguh. Dia semua. Dia sungguh air, dia semua sungguh. Tapi, tak dapat kesan gapo. Cara semua air laut masuk dalam lubang gua tadi. Tak ada wik kesai-kesai rusakkan gapa kepada tentera Al-Qassam. Itu orang panggil hak keadaan yang berlaku. Kita tengoklah lepas ni bunyi-bunyi kata duduk ceraca. Masalah nak bererti. Bererti perik. Sebab lek Qassam beritahu agar kata boleh nak tukar, nak lepas. Orang panggil Shalaisik Pak Israel. Tapi dengan syarat tentera Israel kena bererti. Bererti teguh. Masalah nak tayar ayat. Dia boleh kecek pada tu. Sebab apa? Sebab lalu ni kawasan yang tak ada rakyat. Lepas tu kawasan yang berlaku perai semuanya lek Syamal Ghazah lah ni. Tapi lek Israel ya, orang panggil tabul luah, makin luah macam tu. Sebab mula-mula itulah. Apa orang yang tenang yang ayat yang mula-mula nak lepas tentera yang masuk tu kan? Dia kata yang nak hapuh. Palestine di Gaza tu yang nak hapuh habis yang ayat dia awal. Tapi bila yang awak tak jaya, dia kena tukar semula mauqif dia, gambaran dia terhadap orang panggil masyarakat dunia ni. Kena wisulah gambaran molek dia. Tapi nak molek tak boleh lah. Sebab kok yang rusak teruk sekali semasa tukar apa challenge tu, rusak teruk tu. Orang panggil kerana syurga dia habis. Sebab tu lalu ni Netanyahu dia kena teguh. Satu jalan yang dia kena untuk nak selamat diri dia, iaitu dia kena teguhkan orang panggil peperangan ni sehingga dia kena dapat kemenangan. Sebab lolon ni orang panggil ekonomi dia rusak dah kali dia berhenti. Ni pun tengkan orang panggil Israel tu, negeri Israel tu jatuh teruk, mampu teruk. Satu. Yang keduanya lek pihak Amerika sendiri pun dia kena jual apa alat dia, alat senjata dia, sebab dia kena bayar hutang juga. Amerika sendiri pun dekat hutang lah ni, sebab orang panggil masalah ngenfa dolar apa dia tu menyebabkan dia dekat hutang juga. Lepas tu deadline dia tu dia kena bayar hutang lah, masa final dengan mid tu nah ni dia kena cari duit. Dia nak pin dolar tamah tak leh. Amerika sendiri tu dia nak pin dolar tamah tak leh. Sebab kalau dia pin dolar tamah tu dia nak jadi fur, lepas tu kang dengan dolar tu jatuh teruk punah. Dengan hak keadaan tu pun dia kena cari duit masuk negeri untuk nak bayar hutang hut dunia. Dekat hutang dunia agak Amerika pun. Sebab dia nak bayar hutang dunia, masa orang panggil dunia wi ke dia, iaitu mitutna ni, bulan ni. Ada lebih kurang ni bulan lagi. Dalam masa ni bulan ni dia kena cari duit bayar hutang. Sebab itulah le Amerika pun yang rakyat kata nak, dia kata kita perlu kena wi sokongi lepas senjata kepada Israel supaya wi Israel boleh jaga rakyat dia. Tapi sebenarnya dia nak duit tu. Sebab itulah le pihak Amerika sendiri pun dia kena wi orang panggil songkram antara Israel dengan Qassam ni teguh. Teguh juga. Sebab itulah dia wi tawaran. Oh, ni Amerika sendiri, Wita Warren kata dia sedia untuk nak wit senjata kepada Israel, iaitu M70 tadi dengan harga 147.5 juta dolar. Lepas tu nak apa lagi Israel nak muafakah tak muafakah tu, nak tengok berita pula lah.
tu keadaan yang berlaku. Lek pihak pesan pula. 5 minit lagi saya dah. Lek pihak pesan pula. Lek pihak pesan ni kita kena tengok molek. Memanglah bila berlaku balah ni dunia Islam ataupun masyarakat Islam ni 80-90% sokong lek, sokong Palestin. Tak syak lagi. Tapi dalam keadaan itu dia ada pihak-pihak yang orang panggil cari pun prayot. Pihak yang ambil peluang apa yang berlaku di Palestin tadi untuk sang kredit kepada dia sendiri, sang pemnasya tu kepada dia sendiri. Betul-betul iaitu Iran. Iran baik, Lebanon baik, Hezbollah dengan Iraq. Husi kita saya kecek lagi, kita fokus kepada Iran dengan Hezbollah. Learning gambaran yang tubik di kacamata kita ialah negeri yang sokong Palestin penuh-penuh ialah Iran dengan Hezbollah. Ini gambaran kita nampak. Sebab itulah antara ahli kaji apa semua ni bakat kami sokongnya masya-Allah kepada Hezbollah di sebelah Lebanon pun berdeh mari. Iran pun hatta tertugi last kali ni Iran hatta senjata dia pergi kepada Hezbollah pula untuk buat istiadat takut-takut Israel masuk lek Lebanon. Nah. Tapi kalau kita tengok lek tentera pesan sendiri dia kata tak ada. Tak ada sokongan yang penuh-penuh. Nah, sokongan yang sokong penuh-penuh. Orang panggil sekaki dengan dia pesing lawan semua hati dengan Israel. Tak ada. Nah, tak ada. Sebab itulah lep pihak Iran yang mana dia ialah penuh kata dia nak bantu kepada Palestin sejak lama dah kita duk dengar. Tapi kalau kita suluh bantuan dia terhadap Palestin dengan bantuan dia terhadap Bashar dulu, tu gambaran boleh nampak kata dia tolong semua ke tidak. Dia tolong semua ke tidak ke orang panggil lakon satu bot satu cak untuk nak ambil peluang kata kami bantu pesan. Sebab apa? Sebab orang panggil patibatkan Tufan Al-Aqsa ni pihak Iran sendiri pun tak tahu. Pihak Hezbollah sendiri pun tak tahu. Tak tahu kata ada patibatkan ni lek pihak pasal. Cuma berlaku pak tu Hezbollah kata tak apa, kita sedia untuk nak bisa kongek. Yang keduanya tak ada tentera pihak Hezbollah sore pun yang masuk lawan dengan Israel lek sebelah Gaza tak ada. Wala sore tak ada. Kau duduk lawan dengan tentera Israel lek sebelah Gaza lah ni wala sore pun tak ada. Tentera di pihak Hezbollah ataupun lek Iran tak ada. Hatta lek Husi sendiri pun mula-mula berlaku gitu dia istiadat tentera dia pernah patut kata ya sedia untuk nak masuk dalam Gaza untuk nak lawan Israel pun tak ada. Learning ni ada di laut ke. Patut berlaku. Patut sekat. Yang Hezbollah buatnya ialah bedek selalu 2-3 telik sebelah Syamal Syamal Lebanon. Dia sebelah naik Lebanon bedek mari masuk lek Israel. Nyak tu ya. Lama-lama sekali. Tapi cara tu terai pasal berlawan betul-betul serupa dengan tentera Qassam duk jumpa duk depan dengan Israel tak ada. Tak ada hatta walaupun tentera seorang pun masuk dalam Gaza tak ada. Saya usah tengok berita, tengok tak ada. Sehingga lek pihak pasal sendiri pun tak ada. Tak ada ayat kata ada orang panggil tentera yang dihantar oleh Hezbollah ataupun Iran masuk mari untuk kerjasama dalam nak menghadapi tentera Israel. Satu, yang kedua masalah manusia yatam. Di sudut manusia yatam sendiri pun tak ada bantuan mari daripada negeri Iran ataupun Hezbollah hatta mari untuk bantu rakyat Gaza yang kena tindakan tak ada. Sebab itulah nak kita sedar sikit. Nak kita sedar sikit tentang masalah duduk main, cara-cara main, cara-cara politik yang lek pihak Iran duduk main sendiri ataupun lek Hezbollah duduk main sendiri. Memanglah yang ada bedel, saya tak nafikan kata yang ada lepas ceruat masuk lek Israel. Nah.
Ada. Tapi dalam bedil dia masuk dalam pihak Israel tu tak ada wirusakan gapo kepada tentera Israel. Hanya ada kamku. Kalau saya ingatnya berapa kali Jumaat dah. Kalau saya ingatlah Hizbullah Alas diri itu kata kalau we masa kepada Israel suruh berhenti bedil rakyat Palestin, we masa sampai hari Jumaat. Hari Jumaat memang mula-mula dah. Mula-mula bulan tuklah dah. Kalau tak berhenti, aku nak hantar tentera aku masuk serat. Minggu mula-mula lepas. Tak. Masuk minggu kedua. Elah pula. Kalau sampai hari Jumaat ni, kalau Fakmu tak berhenti serat rakyat, aku nak hantar tentera aku masuk. Minggu kedua, sampai sebulan, sampai dua bulan. Ni masuk bulan ketiga pun, tak ada tentera sore pun. Lek pihak Iran ataupun Hizbullah hantar masuk lawan dengan Israel. Mereka berdek. Orang panggil ceruat masuk dalam kawasan Israel yang mana kawasan tu tak ada pihak ada seorang habuk pun di kalangan orang Israel. Itulah 25 minit oh, lebih ajar lah. Secara rekasih dalam keadaan yang berlaku di Palestin, lepas tu orang panggil Hizbul Fikri Songkram Cikwitaya yang mana lepihak Hizbullah sendiri, lepihak Iran sendiri duduk main dengan orang Islam. Tapi kita dah tengok berita molek. Nak kenal hakikat Iran terhadap ahli sunnah wal jamaah sungguh, kena suluh mauqif dia semasa dia tolong Bashar serai kepada rakyat Suria. Belah mana ancaman dia? Tentera yang buat nyanyi kepada ahli Suria tahun tu kebanyakan tentera dan senjata yang dihantar oleh Iran kepada Bashar. Ya sokong penuh-penuh. Gambaran dua gambaran ni, gambaran yang sokong Bashar dengan gambaran yang sokong Palestin, dua gambaran yang sebalik tak serupa. Hitam dengan putih. Nampak cerak-cerak lah. Itu saja yang saya nak gupah pada pusing yang pertama. Nah, kita pergi kepada ustaz pula. InsyaAllah kita jumpa lagi pusing kedua dalam masalah orang panggil berdian dalam hadis ataupun apa yang berlaku di Palestin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Forum ataupun kita adakan majlis sebagai nak ambil pengajaran ataupun berita-berita yang semati yang sebenar dalam hal krisis yang berlaku di bumi Gaza yang menjadi sebagai tempat yang mulia di atas muka bumi selain daripada Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Maka bumi yang ketiga iaitu bumi Syam, termasuknya Palestin dengan umumnya, masuknya Suria dan masuknya Jordan. Nah. Alhamdulillah, peristiwa yang berlaku di bumi Gaza bukan sahaja menjadi bumi yang menjadi rebutan bagi orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam, bahkan menjadi ugamo ataupun peristiwa yang sakuk dengan ugamo. Jadi peristiwa yang berlaku ni agamo dan bumi. Kita yon adid di zaman sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi alaihi salam dan anak cucu dia galaknya ada di sekitar di antara bumi Palestin, bumi Iraq, bumi Suria, Mekah, Madinah, Mesir dan sebagainya. Kau tu. Nang ayat katanya dalam tawan Auckland tu adalah bumi para nabi dan rasul. Jadi daripada anak cucu Nabi Ibrahim inilah
Kacat-kacai banyak di sana sini. Termasuknya bombing Palestin. Yang menjadi bombing yang banyaknya di kalangan anak Nabi Ibrahim yang menjadi Rasul. Saya, masa saya mengajar, sama ada mengajar di Mahawithyalai dan mengajar ke kampung-kampung, saya buat rajah ataupun krong mudah-mudah. Buat gini dah, Nabi Ibrahim ni. Ini Nabi Ibrahim. Mari kau ni, anaknya nama Ishaq. Mari kau ni, anaknya nama Ismail. Daripada Ishaq ni, anaknya nama Ya'qub. Daripada Ya'qub, Yusuf. Lepas tu, gi. Su' di Nabi Isa alaihi salam. Semua Nabi, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, mari daripada Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, sampai ke su' di Nabi Isa ni, dinamakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di kalangan Bani Israel. Israel tu iaitunya Nabi Ya'qub. Nama Nabi Ya'qub iaitunya digelar dengan Israel. Isra artinya hamba, il artinya Allah. Hamba Allah. Ni tersebut di dalam Al-Quran, kullu ta'ami kana halalan li bani Israel illa ma harrama Israel 'ala nafsihi. Ni saya tak ada banyak nak terjemah dah. Lepas tu nak berhenti sementara untuk azan. Lepas tu kita sambung pula sekali lagi ya. Thank you.
Alhamdulillah, kita sambung semula eh. Daripada anak cucu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub disuk kepada Nabi Isa. Dinamakan anak cucu Nabi Ibrahim Bani Israel. Mari kepada anak Nabi Ibrahim juga yang bernama Ismail. Anak cucu Nabi Ismail ni tak ada soleh habuk jadi rasul. Tapi mari akhir sekali timbulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa ngaji dalam sejarah. Rakyat katanya kalau kita ngaji dalam sejarah Nabi Yusuf alaihi salam, adik-beradik dia ada banyak orang. Dan salah satu daripada adik-beradik Nabi Yusuf ni adanya seorang yang bernama Yahuda. Ahli-ahli sejarah ayat katanya daripada Yahuda inilah anak cucu dia yang kita sebut Yahudi apa? Yahudi. Siapakah hari ni? Dan tabiat orang Yahudi, tabiat orang yang hati tak molek ni, bukan saja di zaman itu dah, bahkan siapakah anak cucu cicit cocok, siapakah hari ni pun silent daripada orang yang tak berjuruh tu lah, yang berusaha pasal nak buat segala-gala mengikut perasaan dan nafsu dia. Hak paling, hak paling besar penting sekali iaitu berdeki. Itulah dalam sejarah ayat katanya berdeki yang tu herayat di dalam Quran, iaitu berdeki kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Saya tak ada nak panggil hal ni. Nak ayat katanya contoh mula-mula sekali yang berlaku di dalam sejarah, kita kena kenyok daripada tok nenek pada zaman dahulu. Lepas tu Allah Ta'ala pun royak di dalam Quran dua golongi yang pasal beci dan deki kepada orang-orang berimeh. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku. Hey Muhammad, kamu akan boleh tengok, boleh dapati bahawa orang yang paling seteru sekali dengan orang-orang beriman iaitu orang Yahudi dan orang-orang musyriki, orang-orang syirik. Pak, kita nak pergi percaya siapa lagi kalau dia kita tak percaya kepada Allah Ta'ala sendiri yang royak di dalam Quran. Bila jadi macam tu, kita yakin bahawa semua yang berlaku di atas muka dunia ni adalah Allah Ta'ala takdir berlaku. Walaupun nyamuk seekor pun Allah Ta'ala takdir. Apatah lagi ha peristiwa manusia yang berlaku di atas muka bumi adalah Allah Ta'ala atur nak jadi berlakunya di antara orang-orang yang menjadi gulawe bagi orang beriman. Tak ada orang lain, iaitunya orang Yahudi yang menjadi seteru tua cakar berneng terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Saudara-saudara yang dikasihi sekian, kalau kita tanya kenapa peristiwa berlaku, kalau kita tengok berita sia ataupun berita yang diambil daripada barat, dia tak serupa dengan berita yang orang Islam sendiri pergi buat kau naik hitkan tiketkan. Berita negeri Sia ni dia ambil hak barat, hak tawan tok, terong siap dah. Sebab tu bila kita perhati tengok berita Sia ni, jadi masuk sebelah apa ni, sengit sebelah. Sebab pihak barat dia katanya puak hak duduk dalam Palestin, dia ada tiga kumpulan besar-besar. Hak ni hak rai lain, saya tak tahu dah, tak ada maklumat. Yang pertama sekali Klum Fatah. Klum Fatah ni iaitunya klum hak Pratana Tipadi
Palestin lah ni, iaitu Mahmud Abbas. Kita tengok dia pada zaman lah ni, tak ada, supaya tak ada di Naco terletak. Supaya dia mereka kong dengan rakyat dia yang ada di Gaza sedang-sedang kena hetai kepada orang Yahudi. Mahmud Abbas yang duduk di sebelah Hitler, yang duduk sebelah Ali Atan, seolah-olah katanya dia yang mereka kong, walaupun dia sendiri pun dia sokong kumpulan yang duduk perai dengan Yahudi ataupun Israel. Klum yang kedua iaitunya klum Hamas. Wallahu'alam lah, saya pun selok-belok saya tak tahu siapa yang menjadi ketua terbesar, siapa rong dia, siapa leka dia, siapa orang duduk juru peraksan ke apa. Tapi dia tengok orang yang duduk kecek semuanya, namanya Usama Hamdan dengan Ismail Haniyah. Orang ni duduk tubikca semuanya. Sebagai seolah-olah katanya duk taleng kau sing duk khun rawang Israel dengan Hamas. Kumpulan yang ketiga yang dikira katanya supongan kongkap, dia panggil katibah. Katibah ni artinya satu kong, dinamakan Qassam. Katibah Qassam, iaitu kong Qassam. Jadi ada-ada di Gaza pada sekarang ni, cuba kita gambar eh. Saya ambil terosak saya dua butir ni. Hali atas ni ada-adanya Al-Masjidul Aqsa. Hali bawah ni Gaza. Gaza ni dia duduk di berepek dengan laut. Hali Mediterranean ni. Hali atas ni tak ada perai mana ni. Tak ada gonggeng-gonggeng-gonggeng tak. Tak serupa dengan hak duduk alik Gaza. Hak duduk alik Gaza ni Masya Allah, hak ni lah duduk jadi buku besar dengan Israel. Walaupun hak duduk alik atas ni Palestin juga, bumi Palestin juga, tapi terbahagi kepada hak ni yang panggil tebing barat. Hak tu lah kita selalu duduk dengar, iaitunya West Bank dalam bahasa orang putih, iaitunya tebing barat. Hak alik kau ni orang Syia yang ambil daripada bahasa orang putih panggil Gaza. Sebab tu bahasa Syia panggil Kasa, orang Arab panggil Gaza. Bukan sehari dua ni dok, benda yang menjadi sebab ataupun puca boleh apa boleh klum Hamas dengan Qassam berasa nak serai benar-benar Israel. Sebab apa tu? Supaya Ustaz Rusdi rakyat saat ni lah, dia sejak daripada usaha jamin lagi, sejak daripada nak kotang Israel di tengah-tengah negeri Arab tu, wang pen daripada barat tawan tuk Angkrik, Faransit, Jerman, termasuknya Amerika sendiri, wang pen lap untuk nak buat macam mana nak jadi orang Israel adanya bombing untuk menjadi tempat kediaman ataupun negara mereka. Percumlah di antara beberapa negara, akhir sekali Allah Ta'ala juga takdir timbulnya negara Israel di tengah-tengah negara Arab. Yang orang Arab boleh kata ke setiap negara pada masa tu pakak kacik gigi belaka nak marah, tak setuju dengan Israel. Tapi berakhir masa berlalu, setengah-setengah harap pakak berdamai, pakak yomrap katanya negara Israel belalah duk ada di tengah-tengah negara Arab. Sebab apa? Kacik-kacik duk baloh nanti Amerika tak sokong ekonomi, dan Amerika menyombrang. Sebab itulah banyaknya negara Arab, walaupun dengan secara perdhai rumai perdhai pakak yomrang, patu tak sebaloh dengan Israel. Termasuknya negeri Mesir yang yomrang, patu wi adanya satan tut sengkan lekan. Jordan yo sokong
hak terbaru sekali, iaitunya negara Arab Emirates. Fafang juga nak wiada satu di antara Israel dengan Arab Emirates, Bahrain dan sebagainya, duk pakak duk nak belaka. Jadi seolah-olah katanya yang berat, negara Israel adalah satu negara yang ada di Timur Tengah. Sedangkan pada zaman dahulu sebelum daripada ini, kalau kita tengok sejarah, sebab tu saya royak sejarah saat ni dah. Sejarah ni daripada nabi-nabi dan rasul-rasul pada zaman dahulu, hak duduk di bumi Israel adalah, kalau kita tanya, paknya nabi ni yang agama ke apa nama weh? Ada ke nabi kafir? Tak ada. Nabi semua tu beragama, agama Allah Taala belaka. Pakat nak beribadat kepada Allah Taala belaka. Tapi dengan sebab Israel yang katanya ini adalah dengan sebab tanah tok nenek dia, tok che, tok nyi dia, maka dia kena krong seperti mana tok nenek moye dia krong. Lepas tu wak kaya berdeki kepada orang Arab. Ha ni pucanya puca sini. Baghyan wa hasadan, iri hati dan deki. Dia tak sibuk orang Arab duduk. Padahal pada zaman belum pada Israel, belum pada Yahudi gi duduk di bumi Palestin ni, orang Arab pada zaman dulu krong. Dan orang Arab jadi tahan peksa orang Yahudi. Supo dengan orang Yahudi duk peksa orang Islam pada zaman dulu ni, jadi terbalik. Dulu orang Arab yang menjadi kerajaan, tapi adanya punca-punca tertentu, iaitu orang Arab dia pecah belah. Orang Arab dia tak bersatu. Itulah punca boleh orang Yahudi naik, dan Khomsa sebab disokong oleh Amerika dan beberapa negara di Europe. Siapakah ini? Orang Yahudi tabiat dia tabiat jahat. Tak ada yang Allah Ta'ala royak orang Yahudi baik di dalam Quran. Nabi sendiri pun royak di dalam berpuluh-puluh hadis tabiat orang Yahudi gotu gani, gotu gani. Dan termasuknya peristiwa yang berlaku di zaman Nabi, hak Nabi sing namo pakak-pakak sing namo berlaku di antara kabilah kumpulan puak tu puak ni yang ada di bumi Madinah. Tekah duduk Mekah Nabi tak ada buat lagi, tapi apabila Nabi sampai di Madinah, dinamakan Sonti Sanya Madinah, ataupun dalam bahasa Melayu ia panggil Piagam Madinah. Piagam Madinah ni maknanya undang-undang supaya setuju tukfai, katanya kita nak duduk dengan amir selamat, tak se rukran, tak se cabut, tak se pasang baloh cari puco wak go tu wak go ni. Ekonomi pun kita akan jual beli go tu, banyak cara yang ada di dalam Piagam Madinah. Akhir sekali orang Yahudi lah yang buat pucuk mula-mula lamat janji. Sebab itulah Nabi hamak puak-puak dia tak sini duduk di Madinah. Di antara orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah, yang penting-penting lah, Bani apa? Bani An-Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Lepas tu Bani lain-lain lagi, banyak lagi hak kacai-kacai sikit-sikit-sikit-sikit. Tapi hak Nabi hamaknya kumpulai hak pasang baikkan dengan Nabi, tak seterima apa sontik sanya yang Nabi buat dengan puak-puak mereka di Madinah. Dalam sejarah rakyat katanya kumpulan ni lah, apabila Nabi hamak puak dia tak siwi duduk di Madinah, puak dia pun beralih. Akhir sekali gimitok tupai duduk di bumi Palestin. Mitok tupai ya. Orang Islam duduk situ selepas daripada Nabi mati tak? Masya Allah, orang Islam beralih. Pak sapa 100 tahun tu kacat-kacai hok duduk di bumi Palestin yang begitu ramai. Orang Yahudi yang duduk di Madinah pada waktu tu pun mula beralih daripada Madinah. Gi mitok tolong, mitok tupai duduk ya pada asalnya. Tapi bo lama
saya nak buat misal mudah-mudah. Kita ada tanah dua rai. Saya misal ni. Kita ada tanah dua rai. Latih-latih ada orang mari minta nak duduk tu. Tak ada ke joke-joke tak apa dah. Kita nak makan, nak duduk. Kita pun kesian tengok. Nyanyolah ke dia. Ada anak, ada bini. Tak apalah, wia tu pergi duduk tak apa dah. Boleh-boleh duduk menanis, sayur-sayur boleh makan. Tapi buat lama-lama-lama-lama. Bukan joke dah dia ambil. Dia ambil siapa ke jemur. Ambil siapa ke rumah ibu. Ambil siapa ke dapur. Gambar tu dah. Ni saya nak ayat katanya, Yahudi ni tabiat dia, tabiat pasang rukran. Bukruk. Tu tabiat dia. Orang Islam juga, pada akhir-akhir, suka jual tanah. Ni saya tengok di dalam sejarah, orang Islam di Palestin pada waktu tu, nak kepada duit, jual tanah. Jual tanah, tak jual kepada orang Islam, tapi jual kepada orang Yahudi. Yahudi pun mula tang pintaan dia. Dengan sebab dia katanya dia beli dengan soh. Kena dengan jual beli dengan orang Islam. Sedangkan sultan, beberapa orang sultan pada waktu tu haram orang Islam jual tanah kepada orang Yahudi. Termasuknya Sultan Abdul Hamid. Yang dikatakan sebagai sultan yang terakhir sekali dalam pemerintah yang di bawah jaga Sultan apa ni Khalifah Utsmaniyah yang bertempat yang berpusat di Turki pada masa tu. Palestin duduk di bawah Turki pada zaman itu. Bahkan di dalam sejarah ayat katanya Mekah dan Madinah juga berada di bawah Sultan Utsmaniyah yang ada di Turki pada zaman itu. Alhamdulillah. Orang Islam yang masih lagi kuat, ya kuat. Tapi orang Islam yang lemah, jual tanah. Nikah dengan orang Yahudi. Nampak hal ke dunia gotu gani. Apabila Israel ataupun orang-orang Yahudi, dia mula kuat. Dulu dia lemah. Dia duduk kacau-kacau, duduk di Rusia, duduk di Jerman, duduk di Inggris, duduk di Amerika dan sebagainya. Dulu dia lemah. Dia tak ada tempat nak duduk. Dia buat perjanjian sama-sama puak dia kena klik ke bombing mak tok nenek kita semula, dia kata. Iaitunya bombing Palestin. Bombing Palestin. Sebab itulah dia hijrah sikit-sikit. Tapi peristiwa sebelum daripada tu iaitunya di Jerman. Yang selalu kita dengar katanya presiden ataupun pemimpin Jerman yang beci kepada orang Yahudi pada zaman tu yang bernama Hitler. Dia bunuh, dia bakar orang-orang Yahudi lebih kurang dalam 6 juta orang. Dia bakar, dia bunuh sebab dia beci kepada orang Yahudi. Itulah orang Yahudi duduk di mana-mana tempat pakat klik. Saya tengok berita dalam Thai PBS. Dia rakyat katanya orang Yahudi yang ada di bumi Israel hok jadi sancat you titating zaman learning 7 juta orang lebih-lebih sikit lah. Ramai cet lan konset. Tapi orang Yahudi hodo ada di Amerika ni lebih banyak daripada Yahudi hodo ada di bumi Palestin lagi. Nak ayat katanya ramanya orang Yahudi hodo duduk di Amerika, patut adanya kerajaan-kerajaan duduk di Europe dan ada juga sebahagiannya ada di Rusia. Yang tang pintan duduk di negeri masing-masing, sancat masing-masing tapi beragama agama Yahudi. Hak duduk di bombing Palestin inilah. Gulawe puak-puak dia iaitu orang Islam. Orang Islam sebab apa tu? Hak ni kita kena tanya sebab apa boleh peristiwa berlaku dengan secara besar-besaran pada 7 Oktober baru ni. 7 bulan tulah. Saya undur cerita sikit. Kalau di Mesir dah, kerajaan Mesir ni dia berbangga benar sebab satu ketika dahulu Mesir biasa perih dengan Israel cai wela san tapi cana, iaitunya pada 4 Mei
Bunda tu lah. Saya tak ingat tahun berapa tu. Hak ni tak ingat sungguh. Serai tak berapa hari Mesir benih. Bila Mesir benih, dinden Sinai hak duduk di antara pandin me hak Mesir, celah-celah tu tu iaitu nya Sinai. Fas itu. Yang adanya congkap, dia panggil congkap apa? Swiss. Orang Sia panggil Klong Suez. Orang Arab dia panggil Konat Swiss. Situlah Israel duk nak dia kira katanya tepat tok nenek dia iaitu nya Nabi Musa pada zaman dahulu duduk pentan duk situ. Tapi dengan sebab apabila Israel, apabila Mesir ni benar dengan Israel, maka naiknya mahkamah dunia sehingga Mesir benar dan dapat ambil bumi yang sangat besar yang dikatakan sebagai bumi tok nenek orang-orang Yahudi, yang orang Yahudi duduk mecat kacik gigi sampai ke hari ni duduk nak semula bumi dia. Apatah lagi ajaran yang ada di dalam kitab-kitab yang dikatakan bukan kitab Taurah tak, kitab Talmud, yang orang-orang Yahudi dia baca kitab ni, dia katanya semua manusia lain daripada Yahudi adalah menatai semua. Kita-kita ni menatai belakang ni. Kalau bunuh, boleh pahala. Kalau dia boleh bunuh orang-orang Islam utama sekali, dia kira katanya dia boleh pahala yang sangat besar. Sebab dalam kitab tu ada riwayat, kitab Talmud. Sebab itulah dia bunuh sekarang ni, dia bukan bunuh orang tentera Hamas, tapi dia bunuh rakyat. Setakat saya tahu, tengok dalam berita dok titam 20,000 lebih dah. 20,000, 1,000, 21,000 lebih kurang. Hari-hari dia telung dengan kapal terbang, dengan kereta gebar, dengan bom tu, dengan gun gotu gani. Tapi cuba kita perhati dalam kumpulan Hamas dan Qassam. Saya tanya ni, biasa tak kita dengar rakyat Palestin, rakyat Gaza maki kepada puak Hamas? Ada tak? Tak ada suara habuk. Tak ada suara habuk. Bahkan pakat sokong. Walaupun umuh wutuh, mati ibu bapa, nakau sepanjang Ustaz Rusdi wayak saat ni, Masya Allah, mati, 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 rakyat jelata mati. Walaupun kita yakin katanya orang yang jadi tentera di dalam kumpulan Hamas dan Qassam pun juga mati. Tapi Alhamdulillah, kita harap mudah-mudahan walaupun senjata yang menjadi kepala besar sekali kepada Yahudi, kepada Israel, siapa tu? Iaitunya Amerika, yang diketuai oleh Joe Biden, laknatullahi alaih. Kita kena bubuh, laknatullahi alaih. Bila sebut Netanyahu, laknatullahi alaih. Kita kena sebut lagi tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat, dan Allah Ta'ala akan buat turun bala terhadap orang-orang Yahudi yang membunuh rakyat jelata yang bersih, yang tidak ada kesalahan, terutamanya orang perempuan dan budak-budak yang banyak mati, lebih daripada 10,000 orang yang mati sampai ke hari ini. Walaupun yang rapah tepat dan sebagainya, gotu gani, gotu gani, tapi kita yakin in tansurullah yansurkum, jika kamu hei orang-orang yang beriman, tolong agama Allah, bantu hamba-hamba Allah, Allah akan bantu kamu. Lepas tu kita boleh tengok hari-hari dia. Saya tengok Masya Allah, lepas mula-mula dia, saya berdiri bulu rama. Orang di kalangan kumpulan Qassam dengan Hamas saat ni, dia berdiri kereta gebar. Masya Allah, dia berdiri pula. Baik, kena selalu dah. Dia berdiri mana tu? Berdiri di tangnaman. Berdiri situ, pum. Pakai bakar lalu, bukan bakar kata kebar saja dah. Bahkan puak-puak tahan Israel kadang-kadang naik pon radar, pon tahan gotu goni gotu hok mati. Walaupun mati tak begitu ramai supaya dengan orang Islam mati. Tapi kita harap mudah-mudahan
dengan kesatuan umat Islam seluruh dunia. Hak ni kita tak tahu dah masa depan. Saya nak khat kena ataupun nak wikrok tak pandai. Tapi kita yakin bahawa orang Islam koho tibuk yuk koho kukuh. Koho katok yuk koho kuat. Siapa kau berita saat ni yang saya tengok? Pukul 5:30 belum pada saya nak mandi mari sini. Saya duduk tengah-tengah tengok berita Al Jazeera. Pratih Afrika Tai. Ni kalau kita kira ni orang Kristian. Tapi dia mula dah song siang kepada dunia. Dia katanya kalau boleh nak ambil kerajaan Israel pada zaman lah ni yang diketuai oleh Netanyahu laknatullah. Nak ambilnya dihukum di salo sebagai acayapon sengkram. Lepas dia tong cok cai semua yang utuh, yang penuh, yang rusak dan kena bayar nyawa tiap-tiap orang hak dia bunuh. Ni adalah nak ayat katanya Pratih Afrika Tai. Tapi baru-baru ni 4-5 hari baru ni percumjai radak Saha Prachachat. Saya ada pukul gambar bila apa? Tubik dalam berita lebih daripada 100 negara sokong katanya suruh jubjing. Lepas tu suruh ceraca ha tang ok. Tapi Masya Allah Amerika wito. Amerika dia cai amnat cai sit hak dia dalam Saha Prachachat wito. Wito ni artinya apa? Dia bata keputusan mesyuarat walaupun disetujui oleh ratus lebih 150 negara lebih yang sokong Palestin dan nak jadi berhenti Yahudi duduk telum orang-orang Islam di Gaza. Tapi Masya Allah dengan sebab gasi besar, gergasi besar yang rakyat katanya tak boleh, aku tak sokong, maka long mati itu dikira katanya simsud cai meda. Ini nak ayat katanya peristiwa yang berlaku di bombing Palestin sekarang ini kita akan boleh tengok dah lama banget. Boleh jadi insyaAllah kita harap Allah Ta'ala akan tunjuk satu-satu perkara yang akan berlaku ke atas orang-orang Yahudi walaupun mereka itu ramai kalau nak kira jumlah berbanding dengan orang-orang di Gaza. Tapi Allah Ta'ala dia lebih kuasa. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka itu sedang wang pen. Allah Ta'ala pun kaya. Aku lebih kenal lagi, lebih biok lagi yang duduk wang pen untuk nak hetai ataupun untuk nak peracur kumpulan puak-puak yang zalim itu. Nah, ini kita nak dengar daripada Ustaz Rusdi sekali lagi. Lepas tu tamat-tamat dengan dia lalu dah. Nah, wallahu'alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Khususnya kedua ni saya nak wi orang panggil pengajaran sikitlah dalam tentang masalah kejadian peristiwa dalam apa yang jadi di Palestin. Subhanallah, kita memanglah kita tak nafi kata pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mari. Nah. Dengar Ustaz Mak Loyak saat ni cerita saat ni kita ingat mari kata satu ayat Allah Subhanahu wa taala kata Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'i wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Saya teringat ayat ni, lepas tu saya teringat kita tengok berita dalam Jazirah dan kaya sempat rakyat-rakyat Palestin tanya tentang hakut je kuasa air buat dia balas mana ngaduk berlaku balas ni kan. Lepas tu tanya buat dia berasa gano dengan apa yang orang panggil kata apa yang dimulai oleh kata Ibn Qasam. So orang di kalangan ahli Gaza yang jawab mari dia kata
Umur hancur, anak mati, keluarga hilang. Tak menyebabkan kita nak marah kepada pasal. Tapi ya kecik pandai kata nahnu ma'al muqawamah. Saya dengar Pak I ujian yang Allah uji kepada mereka berat, berat sangat. Habis sungguh, habis sungguh. Yang saya terkaknya, apakah terbiah yang diterbiahkan mereka itu siapa? Anak kecil, budak-budak. Cita-cita budak-budak dia kan? Cita-cita dia nak menghadapi dengan musuh Islam. Budak-budak Ghazah. Satu. Yang keduanya, kita tengok orang panggil kekuatan kata Ibul Qassam ataupun tentera-tentera Ghazah yang duduk menghadapi dengan Israel. Dengan kekuatan yang ada oleh tentera Israel tu, nak banding tak leh. Kalau ukur dengan kacamata kita, memanglah nak lawan tak leh. Sebab itulah mula-mula sekali tu apa orang panggil Netanyahu la'anallahu alaihi berani elah tu, sebab dia yakin dengan kekuatan yang ada, kekuatan yang paling kuat sekali dalam dunia. Kekuatan yang paling kuat sekali dalam dunia tak ada lah Israel. Negeri Israel lah yang ada kekuatan tentera yang paling kuat sekali dalam dunia. Tiba-tiba nak menghancurkan, nak melemahkan kekuatan yang hanya pakai senjata boleh panggil gapot ceruat hawak sendiri. Ceruat hawak, boleh panggil ceruat jasin untuk bedek kereta kebar tu. Ceruat tu buat sendiri. Buat sendiri. Lawak dengan gulawe yang tak ada kereta kebar. Yang tak ada kapal terbang, tak ada. Apa tel apa kata Ibul Qassam bawa kapal terbang kita hubung. Tak ada. Yang adanya ialah saruh ataupun ceruat lepas pergi tu. Kalau banding dengan apa panggil ceruat sekat untuk Israel tu, sutil-sutil tu harga juta. Sedangkan saruh kata Ibul Qassam pakai ni harga ribu. Takkah teruk? Gapo kau yang menyebabkan demon ni boleh tehek? Kita perlu kena buat orang panggil buktian pengajian dalam orang panggil tentera Islam yang orang panggil berbagai-bagai tuduhan sampai dia. Tapi akhirnya kebenaran yang mengidapi masyarakat ni sahib zahirkan benar-benar ni. Sebab itulah kesimpulannya saya nak beri pada kita, yang satunya pesam tadi dia kena molek, seteru dia kena molek, dia kena molek apa Yahudi ni, dia kena molek, dia kena melalui pihak, dia bukan kena melalui kaji rata-rata, dia kena melalui kera'at, dia kena molek. Sebab Yahudi ni tahir royak juga molek, tahir royak siapa perut pedah dalai lah. Subhanallah. Tengok tahir ayat dalam Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 14 saya kata kena la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah. Pokok Yahudi ni tak lawan dengan pokok demo, tak lawan cara menghadapi betul-betul. Kalau perang sungguh dengan orang Islam dengan pokok kamu hai Muhammad, dia tak lawan dengan cara tu terus turun main dia perang lawan menghadapi seorang sama seorang, tak mengadap balah tu. Illa fi qura muhassanah au min wara'i judud. Tu hakikat dia. Dia tak lawan melaki lawan belaka dinding. Ataupun duk oleh kampung yang dilikon ni oleh pagar. Bila tengok negeri Israel, balah tu sungguh. Dia buat pagar keliling sekak alik tulik ni. Pak bukan sekadar pagar tepi dak. Pagar sampai kat langit je pagar. Pagar dengan ceruat, apa? Sekak. Tu pagar tak langit.
illa fi qura muhassana. Satu, au min wara'i judud, belawal belakang jidat. Tu hakikat dia. Sampai itulah lalu ni tentera Israel bila yang masuk dalam Gazah ke ada area tiga perasaan dia. Dia boleh temu tiga perkara. Satunya mati. Ini hakikat wakil. Satunya mati. Yang keduanya cedera. Yang ketiga kelihat mari dengan sepap. Jadi rukit. Tu hakikat sebenarnya. Sampai itulah kalau kita tengok pak tu lalu ni tentera-tentera Israel tak sahih. Tak benar dah. Penglima ataupun metab ke Israel lah sekali tu mari atas sebenarnya kok kita kalah dah. Dia tu baik kecil atas sebenarnya kita kalah dah. Cuma ketua kita tak mengaku kalah. Dia tak boleh mengaku kalah kalau dia mengaku kalah. Pak tu mahkamah dunia duk tunggu. Saluk duk tunggu dia tu. Dia kena benesa ya. Pastu dia panggil tentera Israel sendiri. Sebab tentera Israel sendiri acik boleh tak sih. Sehingga klip gapoh lucu mari pak teriak. Tak segi lawan dengan orang nak mati. Kita lawan dengan apa? Kita lawan dengan orang mari nak lawan, mari nak mati. Satu, yang keduanya saya kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Gamagre nampak satu molek. Tapi sebenarnya hati dia pecah. Pala ni kita nampaklah. Hakikat lah ni Israel sendiri dalam negeri dia ni pecah teruk. Dalam sama-sama kerja SDG pun pecah. Lalu ni ada orang panggil khusuk sorai hak kerja Israel nak hantua tubik daripada jawatan kuasa. Panintan Yahud takut yang ni tubik. Dia takut yang ni tubik lah ni. Kalau dia hunuh tubik maripat, selerok sahaja dah. Lepas tu rakyat-rakyat Israel sendiri pun bakal duduk berlarok teruk lah ni. Dia kata hari ni kita tak ada keamanan. Mai mi arai pen laksakan pamplot pai konfok kau tu ni. Tapi itulah dia ada kata ambil lah ni tanah tu ambil gi. Satu berhenti. Rakyat tak sedar lah ni. Tak sedar kepada ni tanah tu hakikat pada dia. Tuhan kau ya. Sebab itulah satu sebab asbab an-nasru minallah tapi asbab yang ada satunya kena molek. Tak kena mana puluh-puluh tahun duduk tengok pok dia, duduk lawan dengan pok dia, duduk menghadapi anak kali segala bobo nampak nak kalah, minta damak. Satu. Yang keduanya istiqdad. Dalam kira air berlaku ni, sebab kalau tengok mengikut orang kaji keadaan air berlawat, peristiwa yang berlaku ni, kalau kau leret panjang, Israel kau kalah, tak ada lagi benih. Dia boleh kalah soal. Sebab apa? Sebab sehari-hari dia kena guna mizaniah ataupun pengupaman hadin dia tu lebih pada 10 juta lebih pada 10 ribu juta dolar. Main lawan dia kena pakai pengupaman dalam perangai dia tu tak kurang pada 6 dia yang saharat. Sehari dia tu. Lepas ni 80 ribu dah. Tak boleh lagi nak perubah, nak apa Hamas ataupun kata Ibn Qasam. Sebab itulah Netanyahu ni duk takut-takut kalau ada berlakunya berdamai kali kedua lepas tu takut timur pula perai kali ketiga. Sebab itu tu lek duduk Qasam minta warat boleh syarat nak lepas kalau isu pertawaran lagi tapi syarat mu kena berhenti tu. Jangan bedek rakyat lepas ni. Balik Israel tak sanggup lah tu. Tak sanggup lagi. Nanti tengok lepas ni insya-Allah taala. Satu yang keduanya sampai tulis rakyat kata mula-mula sekali orang yang kenal paling kenal sebenarnya Yahudi tak ada orang lain. Sebab kita tak kenal tak kenal tahu apa dia kenal. Dia kenal sungguh. Kata demon ni bukan hati yang satu hati dia pecah. Hati dia. Lepas tu besar sekali iaitu setiap pair yang disedia oleh pihak Hamas ataupun kata Ibn Qasam tadi 2 tahun dia korban. Kalau kita perhati tengok part tu setelah mana belum pada dia nak buat pertibatkan Tufan Al-Aqsa belum pada tu 2 tahun senyap. Lek Hamas tak ada tunjuk, tak ada wui balas segapa, tak ada wui tindak segapa atas kekejaman yang Yahudi buat kepada rakyat Palestin. Lepas tu rakyat pula
Tak ada, tak ada riak gerang apa tak. Belum pada tu. Belum pada ni luar hang. Duk kena rakyat ai duk tahir tapi lepas hak pasal ada buat gapo siap tik. Duduk buat pun siap pe luar hang. Tapi itulah dalam Islam bukan makna kata dia buat mula-mula orang panggil pertibatkan tu paling aksa ni dengan tak ada persiapan dah. Ya ada persiapan. Atas dasar apa? Atas dasar Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tu asah dia tu. Kalau duduk dia mari cungak mari lawai tak dia tak dipanyi belah ni. Kalau bersang lawai cungak, kalau tak ada taktik molek, tak ada wang pen molek. Tak leh oh, tak leh teng. Tak teher ataupun buat teh Israel buat pada rakyat. Kalau kita tengok pun kita tahu berhenti lah nyanyo. Kalau kita tengok kan rakyat Palestin duk kena hari-hari beratus apakah mati dah ni 23,000 kok sakit tu lebih pada 50,000. Dalam 23,000 orang ni 10,000 lebih budak dengan retina. Kalulah tak ada orang panggil istiqdak ataupun buat persiapan 100% pada tengok Israel atas sekali rakyat pun kita mengaku dah berhenti dah. Satu yang keduanya yang kita kena buatnya kaji terbiah. Ya terbiah balah mana rakyat Palestin boleh terima. Anak-anak Palestin ya terima boleh. Lepas tu cita-cita dia sambil saya rakyat cita-cita dia nak masuk dalam nak jadi salah seorang dalam Kataibul Qasam. Budak-budak Gaza. Cita-cita Pak dia. Nak lawas ke Islam. Itu situ ya Pak dia. Tu tanam media sampai itulah. Bu kita tengok dalam masalah tata tertib orang nak duduk dalam apa nak boleh masuk dalam tentera. Kongpun hok Kataibul Qasam ni dengan kaya tinggi sungguh. Dalam terbiah dia tinggi sungguh. Bukan sekadar kata orang panggil terbiah masalah tubuh badan dak. Ya giru, jismani dengan rohani ya giru. Ya baru gagah. Jismani, rohani ya giru. Ya tanah jiwa dia tinggi molek. Power dia cak bateri molek. Kuat badan dia kuat. Bukan sekadar bedil. Jat lari dalam saya tengoknya. Ya bawa bom. Masuk mana-mana lagi tung masuk siapa di kata gebak tok bom paling lagi klik patok tung demo lawe balah tu ya lawe balah tu ya masuk gi betul-betul letak patu lagi tu baik main menusuk temo gi ngat tangan gitu ya ada kata lawe dengan apa kata gebak sama kata gebak ada tapi itulah kita perlu juga tengok masalah terbiah. Dia tak ada terbiah lain tak? Dia terbiah Krok air sungguh. Ada budak-budak dia, gapa semua. Bila ambil isi krok air, tanah kepada budak, tanah kepada anak-anak kita, terbiah yang ada dalam krok air, bila tengok syarat-syarat dia, apa tu orang nak jadi tetua dia tu, orang selalu diri malam. Pas diri malam ni, ayat krok air kot, pumilai lah illa qali lah. Orang yang duduk tentera-tentera dia pak pula takut paham masalah Kro'el duduk dengan Kro'el. Lepas tu tata tertik dia cara-cara peperangan dia tu kan. Semua dalam peperangan dia tak ada. Kalau saya duduk sudah tengok tak ada langat yang menyalahi cara-cara jihad dalam Islam. Tak ada. Dia tak ada buat tindak care buat nyanyo kepada budak. Dia tak ada buat nyanyo kepada orang tina. Dia tak buat nyanyo kepada orang tua. Sehingga kata orang jatuh yang tak ada jatuh juga. Dia tahu apa nyanyo. Ni tak ada lain. Ni dia orang panggil ajaran Islam sungguh ni. Dalam masalah peperangan. Dia tanih jiwa kat dia. Kalau jihad cara. Ajaran Islam yang diaturkan oleh Islam sungguh. Sebab dia tak ada orang kenak. Bina-bina air tak ada. Boya igat calai sud. Terbanding perbuatan para orang panggil pesam kepada Syalaisut lepas tu rojok klik kepada sejarah yang mana Nabi SAW buat kepada Syalaisut tak ada beza
Sebab itulah setelah mana dia tukar selesai tu, buat pahak-pahak tua perakkan semua tu kan, senyum manis, peluk dakak, serenok. Serenok. Saya nak katuk cerita, mula dengan masa sikit lah. Orang panggil sempatnya seorang-orang Tino Israel dua orang. Kata tak ada dua orang ni semasa kena tawar duduk dalam, pasal tu balas mana? Adakah kena buat nyanyo? Adakah buat balas mana? Ya kata mula-mula masuk tu takut. Takut kena buat nyanyo. Wasa dia. Wasa dia. Tapi buat duduk dengan lama ke lama ada lain ni di kalangan kesam, tentua kesam masuk mari. Dia kata kan, pegang tangan balas ni pun tak. Tak pegang. Orang Tina tanya, kata, lepas tu yuklah mana tak? Dia kata, kalau paksa kena pegang semua, dia kata ambil kain bulu, pegang kain bulu. Pipeng gig. Pegang, kalau tu paksa kena bawa pipeng, kena pegang, pegang kain bulu. Satu. Lepas tu, Tina tu tanya, tergana tak pegang, tepuk kulit-kulit ni. Dia kata, dia mau terjawab, kata kena, Islam haikiat kepada isteri. Haikiat, siapa kena tepuk kulit badan ni pun tak tepuk. Ini kehormatan kepada orang Cina. Nah, tu bersamkat. Tapi tu lelah ni, kalau khusus kau, kalau Israel sendiri lah ni pecah lebih ruang. Nak wikrat Israel lah ni pecah lebih ruang. Satu pihak, suluh kejahatan yang kenjahut. Satu pihak lagi, duduk difak ataupun duduk popong yang kenjahut. Kata benar kajian Israel buat semua ni, bukan kerana lain tu, kerana nak jaga rakyat Israel. Boleh dia jawab kata kena? Jawab kata nak jaga rakyat Israel macam mana hidup kita rakyat orang? Orang tak nak segera masuk energi kita, kita hidup kita rakyat orang. Jadi pecah ruang lah ni, pecah ruang. Tapi itulah kita juga, balas itulah kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Jangan hanya sekadar tengok kata ni berlakunya antara Islam dengan orang bukan Islam. Tapi kita ambil pengajian apa yang dijadi oleh di Palestin Mautif Jujun, tentera-tentera Islam. Nah, sebagai contoh dalam kita nak terbiah anak. Nah, hari ini kalimah jihad kita tak berani nak kecek. Kita tak berani nak kecek. Kalau kecek haji hak, berasa kata nak peluk gadung selalu. Bila kita sebut masalah jihad, kasai kau, kasai sangkum yang menyebabkan kita berasa kata bila kita kecek qadiyah jihad, kecek masalah hukum ahkam jihad, tanir berasa jiwa jihad dalam anak-anak kita, kita berasa kata ning dia orang warung reng, orang nak peluk gadung orang tu buat tongkang. Sedangkan bukit balas tu sebenarnya bukit hari ni jaya orang bukit Islam yang sapuh kalimah jihad tu daripada jiwa orang Islam. Kita nak cari sekolah mengajar tentang hal jihad, sebenarnya jihad tak ada lah ni, payah. Kita tak ada tanah perasaan jihad dalam dalam anak-anak kita, tak ada. Sebab apa? Bila kita sebut kata jihad, kita gamar kata songkram. Kita pergi ingat waktu. Sebab tak payah hakikat jihad. Apa yang dikehendaki maksud jihad? Apa yang dikehendaki maksud jihad? Jihad ni lah menyebabkan kesan hari ni boleh tahir dengan Israel. Ya pahal hakikat jihad. Sebab apa? Sebab kalaulah kita tanir terbiah anak kita tertahan jihad, dunia akan nampak hakikat keselamatan dalam masalah peperangan Islam. Tapi hari ni jihad kita habis. Kalau tak berani nak kecik jihad, sebab kita dah pahal kata jihad adalah cara-cara untuk kita nak serai orang. Sedangkan dalam Islam tak ada hajar masalah serai orang.
Islam hajar masalah difak. Difak diri je. Asal jihad turun, turun atas dasar suruh, suruh difak. Suruh kopong syiwit kita sendiri. Bukan suruh serau ni. Tak ada. Tapi setelah hari ni kita kena kuntus mula. Tengok budian daripada pesan dia terbiah anak balah mana. Kita ambil mari tahniah anak kita. Kalimah jihad wisebas mula di kalangan anak kita. Tapi dengan hatu pun kena bagi anak kita faham molek apakah hakikat jihad. Apakah hakikat jihad? Itu dia yang saya nak share pada malam ni dalam masalah orang panggil budian yang kita dapat daripada Fadhiyah Palestin. Satunya, usahlah terbiah anak dengan cara klik kepada Quran mula-mula sekali. Usahlah sebanyak mungkin we anak kita tu suka nak baca Quran. Suka dengar Quran, suka nak baca Quran, suka nak reti isi dalam Quran. Gapo dia? Kalaulah kita cita-cita nak anak kita jadi seperti rijal qasam. Kalau kita tengok semua saya, bila kita tengok apa yang mereka itu buat, setara kata orang Yahudi buat ancaman teruk kepada rakyat Gaza. Kalau kena rumah kita agak tengok orang mau buat kepada kita balas ni, kita ingat anak rakyat yang mau boleh buat kepada mau buat tu. Kalau teruk perasaan kita kan, dia mau buat anak kita tak nyanyi lah, tak hingga apa lah, boleh kita agak ha. Tapi pihak Qassam, tentua-tentua Qassam, mereka itu adalah mereka yang mana mokpok demo dulu kena buat nyanyi. Bukan orang suku Sakat mari. Anak rakyat Palestin tu jadi tentua Qassam. Daripada budak-budak dah tengok pok dia, mok dia kena buat nyanyi, apa semua. Yang boleh jadi terbiah. Yang cukup penuh malam. Dia mari jadi tentua. Tentua dalam Qassam. Bukan orang luar. Kata Ibu Qassam adalah ahli Palestin sendiri. Anak-anak Palestin yang mana belum pada ni, mak pak dia duk kena buat nyanyuk. Payahlah lebih tahu, lebih rasa sedih. Sebab apa? Sebab mak pak dia sendiri kena. Kalulah kita kena balas tu, igak boleh mari igak. Turut perasaan kita rasa nak buat balas tu. Tapi dengan sebab Islam terbiah mereka tu, Quran yang mereka tu terbiah, duduk dengan Quran, duduk dengan sunnah Nabi SAW, duduk dengan sejarah, kajian sejarah, kenal molek jihad dalam Islam balas mana. Lepas tu buka jihad atas dasar orang panggil nak balas ni. Saya nak buat kesimpulan ni 5 minit akhir. Jihad yang berlaku di Qassam buka jihad pesen nak balas, macam kalangkan buka. Bukan jihad pesan nak ambil klik tak. Dalilnya berpuluh-puluh tahun dia mau duduk kena buat nyanyi. Tapi setelah mana dia mau ni boleh igat pihak sana mari dengan hak keadaan tahu. Kata mereka tu dia igat rakyat Palestin pergi buat nyanyi. Ada siapa cedera tu baik mari. Tahu siap-siap. Tapi dengan sebab buat orang panggil tertera facing tak ada denih, tak ada hasad deki, gambaran tubik ialah tertera yang cukup sepenuh, kuasa pun cukup sepenuh dalam taufik ajaran Islam, dalam tunjuk ajaran Islam di dunia nampak ajaran Islam dalam bak jihad di dunia nampak. Kata jihad dalam Islam bukan jihad pesan kena negeri, bukan jihad pesan tupah darah rakyat, bukan jihad pesan lepas peluru ikut set. Tapi jihad hanya lawan dengan seteru yang hadap senjata mari kita, dan jihad yang duduk atas dasar siablah kepada celoisek yang kena tawar. Sebab itulah atas dasar ni lah gambaran yang tubik mari setelah mana ada tukar celesek tu menyebabkan dunia paling sia kepada ahli Gaza. Tukar fikrah daripada tengok kata Hamas adalah kau kandai, jadi Hamas
คือองค์กรปกป้องรักษาประชาชนชาวกาซาแทนนี่dia Islam yang kita boleh ambil pengajian pada kali ini insyaallah taala. Banyak lagi orang panggil budian yang kita perlu buat kaji dengan masa setakat ni saja Ustaz nak cakap orang. Sikitlah. Saya waktu cukup setakat ni dulu, ada salah silap agama setakat dulu. Aku qul hada wastaqullah li wa lakum wa qudu amri illallah innallaha sami'un baribat. Saya serah kepada Ustaz Mat untuk kata majlis jawab kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ada nak seruk dah. Tapi nak beri semangat kepada kita. Kita ada Allah. Kita ada Rasul. Kesatuan umat Islam seluruh dunia yang ingin melihat kejayaan kemenangan tetap orang Islam, sama ada orang alim, orang biasa, dia tetap sokong Islam. Janji Allah tetap benar. Apa yang Allah royak di dalam Quran, Nabi royak di dalam hadis, benda tu tidak silap dan mai plan tetap berlaku pada suatu masa. Nabi ibse 45 kali kepada umat ini. Nabi sebut bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ah wat-tamkin wan-nasr wad-din. 5 kali. Beri berita baiklah kepada umat ini, kepada umat Islam. Bila kita kecek, kita ceramah, kita khutbah, kita wi ucap pe gapo-gapo, jangan dok royak perpecahan selerok haloh orang Islam. Nabi sendiri royak beri berita bergembirakanlah kepada umat ni dengan ketinggian kemuliaan tetap pendirian pertolongan dan kemenangan, dan agama ini adalah agama yang tinggi. Bila kita dengar daripada hadis yang saya baca saat ini, dia akan menjadi semangat dengan diri kita bagi orang Islam. Saya nak misal mudah-mudah nak muai fai deng, fai namgen. Walaupun fai deng, tibuk fai namgen, lagu-lagu mana dia panggil apa rufus lagu apa orang yang duduk mani, orang duduk apa, gosok piliang, piliang piliang, masya Allah. Ya kadang-kadang bukan ya kecik kau kohodok, ya kecik derah-derah kau nak muai mung tibuk, mulawai. Walaupun dia tahu dah, dia katanya, walaupun dia sendiri tu pilihan, dia tahu katanya. Kalau kira kena, dia kata, Allah cerak mu. Tapi dia wis semangat lagi. Lawan. Alhamdulillah, kadang-kadang. Faideng, hok nampak katanya nak benih lolo. Fainam gente butik kotor. Wah. Bila 10. Tak boleh bangun. Kena senumuk soal, tak kira lah. Kena mana-mana saya misal ya saat ni tu. Kena mana-mana puak. Bila 10. Saya tanya, yuk rek, siapa ke yuk kep-kep sutai. Tapi apabila fai namgen, yuk gocoh. Fai deng, ubah ping ke makan bila 10. Saya tanya, benar fai deng ke benar fai namgen? Dunia semua pakat rakyat katanya, fai namgen. Walaupun tua terpecah muka, walaupun tak orang nak bangun dah. Tapi alhamdulillah dengan sebab dia gocok di kena tepat yutasat ataupun tepat yang kira katanya faideng boleh makan bila 10 tak bangun. Kita pun harap lagu tu. Walaupun supaya Ustaz Rusdi royak saat ni dah dengan segala senjata yang harga maha-maha Israel duk guna pada hari ni, umum tu masya-Allah jadi supaya siapa zaman lah ni di Gaza. Hancur habis. Saya kalau dia saya tengok berita dia kadang-kadang bangkrang, saya tu biar air mata depecot. Saya duk tengok masya-Allah, budak-budak duk teriak minta tolong, darah sabar tu baik.
kadang-kadang lekat di bawah rumah. Orang kodok korek tubik, mari. Budak-budak teriak cari baba, mama. Tak ada seorang hamba dah. Mak pak mati habis, adik-beradik mati habis. Tinggal dia seorang. Masya-Allah. Umur-umur sakit. Tak ada katil nak duduk. Kena duduk selera atas tasmin gitu. Kita harap mudah-mudahan Allah Taala beri pertolongan kepada kita, kepada orang Islam kita dah, terutamanya di Gaza. Kalau sekiranya saya nak tinggal ni, kalau sekiranya mana-mana masjid tak ada semaya tak baca kunut sekalipun, tapi dalam jiwa orang Islam kena wiadanya berdoa, jadi denyuk semua hati minta Allah Ta'ala wi pertolongan kepada orang Islam dan wi ketinggian, kemenangan, kejayaan kepada orang-orang Islam, dan minta supaya Allah Ta'ala peracu orang-orang kafir yang akhati ataupun yang lawa Islam. Tak ada kira di mana-mana, bukan di bumi Gaza saja dah. Bahkan semua orang-orang kafir yang duduk wang pen, jahat, gotu, goni, siya, malay. Puak dia kalau kita kecil mudah-mudahan eh, tak tidur, tak jelera, tidur, tak sedap. Kalau dia tak boleh bunuh orang Islam dan tak boleh tipu orang Islam. Kita minta biar Allah Ta'ala tunjuk yang sebenar dan petong. Sainai puak-puak dia. Kalau dia orang Melayu, kita katanya perut dah. Wi soyok pun habis. Perut pedah, wi nampak sosoh dalam dah. Ning kejahatan orang-orang kafir, terutamanya orang Yahudi. Kita minta dengan besar hati dah. InsyaAllah, kita orang Islam, walaupun ngaji tinggi, tak ngaji tinggi, kita kena bersatu. Dan insyaAllah, dengan kesatuan umat Islam ni lah, yang kita harap Allah Ta'ala akan tolong orang-orang Islam kita seluruh dunia. Sekadar tu lah. Lepas tu, Ustaz Rusdi ada apa? Tak ada dah. Kita berhenti sekadar ni. Dan dalam masa hampir-hampir 2 jam dah. Hampir-hampir 2 jam pakat kecek. Saya yakin katanya kali sekiranya bui pok kita pakat kecek belakang, siapa cerah subuh tak habis lagi. Ada wah belakang ni. Nah. Ada wah belakang ni pakat-pakat nak kecek. Tapi alhamdulillah malam ni kita dapat pakat buka sikit sebanyak. Nah, walaupun maklumat kita duk tengok dalam berita gotu kan ni pakat tahu belakang dah. Tapi mari wis semangat, geletek-geletek nak jadi kita ni pakat wiadanya api semua dalam hati kita sebagai seorang Muslim yang adanya jiwa Islam, yang kita pun menjadi salah satu daripada semacik orang Islam seluruh dunia. Alhamdulillah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.